No. Siapa yang masih kecilnya suka pentulin ini nih? Look at the top of his head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kali ini aku akan unboxing paket dari sahabat kecil aku ini, dari Mommy Sophie. Dan yang kedua, aku akan mukbang seblak. Langsung aja yuk kita saksikan bersama-sama. Okay, ini dia paketnya. Langsung aja kita unboxing ya. Untuk unboxing suatu paket kita memerlukan gunting. Langsung aja. Apa ya kira-kira isinya? Cumi-ciami. Ini sambal ikan ngangenin. Dan yang ini sambal geprek ngaco. Aku dapat 3 varian sambal. Thank you Mommy Sophie. Siapa yang masih kecilnya suka pentulin ini nih? Tasnya berat guys, kayaknya ada isinya juga di dalamnya. Kita buka yuk. Isinya nih apa ya? Apa nih? Nail polish file. Oh, buat manicure, pedicure nih. Buat kuku, guys. Kemudian hand cream. Terus ada apa nih? Wah, ini ada mood booster kayaknya, vitamin kayaknya nih.
tuh, antiviral, antibakteri, antifungal, antimikrobial. Thank you. Terus ada parfum dari Victoria's Secret. Terus ada masker. Gambarnya baby, jadi kayaknya kalau pakai masker ini nanti muka aku mulus kayak baby. Terus ada ini lagi, masker timun cucumber seed mask. Dan terakhir ada Vanilla Delight Bed Boom. Kemudian ada ini sour gel strawberry, ini dari The Body Shop, dan ada sampo-nya juga dan juga conditioner-nya. Tuh lengkap. Thank you ya Mami Sofi. Aduh, ini jadi kayak travel kit gitu ya. Jadi sepaket buat pergi-pergi. Aduh, kapan ya bisa jalan-jalan lagi nih, pasti akan aku pakai semuanya. Dan mungkin di next video mau review ya produk-produknya dari sahabat aku. Oke, stay tune terus makanya. Jadi aku nih sama maminya Sofi Dini udah sahabatan banget dari TK sampai sekarang, udah berkeluarga dan udah punya anak-anak. Dan di masa pandemik ini sebenarnya pengen banget ketemu, kangen karena emang udah lama gak ketemu, tapi ya kalah daya, kita harus ikuti himbauan dari pemerintah. Jadi kemarin tuh aku sempat juga ngirimin paket. Nah ini isinya gipang, makanan khas Serang, karena aku inget banget dia suka sama gipang. Dan sekarang, tepatnya kemarin sih, aku dikirim paket. Dan bilangnya sih mau ngisinya, mau ngirim sambal, paket sambal. Ternyata begitu dibuka ya tadi, wah isinya seabrek-abrek. Thank you Mami Sopi. Doanya semoga sehat selalu ya. Dan kita mungkin insya Allah kedepannya bisa meet up langsung, ketemu. Udah lama juga dan kangen juga sama Sopi. Sehat-sehat kalian ya. Oke, part yang kedua adalah mukbang sebelah. Jadi tadi abis unboxing paket, aduh jadi lapar. Yuk, kalian yang suka banget sama sebelah harus ikutan nonton. Ini dia sebelah Mama Yaya. Penampakan seblaknya, seblak Mama Yaya. Orang Serang harus tahu ini. Kemudian air putih. Dan ini buat tulang si cekernya. Dan ini snack pendukung TikTok. Taburin di atasnya. Sebenarnya ada juga sih pilus yang gak ada rasanya gitu. Kita makan. Ini ada telur, penampakan telurnya nih. Dan juga ceker. Cekernya aku udah request ya sama si Mama Yayanya untuk milih ceker yang kanan aja. Nih. Kenapa milih yang kanan? You know lah, kalau kiri dipakai apa? Canda.
Oke, langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Telurnya nih. Ini ada bakso. Langsung dicoba aja cekernya. Buat tulang-tulangnya guys. Ini ada sosis. Benarnya sih enak makan di tempat ya, biasanya bareng sama teman-teman di sana. Tapi kalau sekarang mendingan di GoFood aja, atau beli tapi dibungkus di kayak seafood-seafoodan. 2000 years late. Alhamdulillahirrahmanirrahim, aku udah selesai pas seblaknya. Nah ya, mantul. Oke, sampai di sini aja video kali ini tentang tadi aku unboxing paket dan juga mukbang seblak. Kalau misalnya kalian ada ide atau mungkin masukan buat nanti di video selanjutnya mukbang apa, komen dong di bawah ini ya. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum subscribe.
Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.